whatever is going on. That was not Arnie. And that connection's still open. But I can see things that your people can't. Saving him worth everything you have? Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita The Conjuring The Devil Made Me Do It, yaitu film horor tahun 2021 asal Amerika yang disutradarai oleh Michael Caves dan dibintangi oleh Vera Farmiga sebagai Lorraine Warren dan Patrick Wilson sebagai Ed Warren. Film The Conjuring The Devil Made Me Do It berdurasi 1 jam 51 menit 51 detik. Film ini mengisahkan tentang suami istri yang bernama Ed dan Lorraine Warren. Mereka bekerja sebagai exorcist atau pengusir roh jahat. Lorraine memiliki kemampuan untuk melihat peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Hingga suatu hari mereka melakukan exorcist atau pengusiran roh jahat terhadap David Glazel yang berusia 8 tahun. Meskipun pengusiran roh jahat berhasil dilakukan, roh jahat tersebut kemudian berpindah kepada Arnie Johnson saat dia membantu David. Kerasukan roh jahat yang dialami oleh David setelah berbulan-bulan memang telah berakhir. Akan tetapi bagi Arnie Johnson itu baru permulaan. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Film diawali saat Ed dan Lorraine sedang melakukan pengusiran roh jahat terhadap David Glazel yang berusia 8 tahun. David yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Dia dikejutkan oleh suara ketukan pintu yang sangat keras. David yang ketakutan bersembunyi di kamar mandi. Ia melihat tangan di atas tirai dan tiba-tiba keran air berputar dengan sendirinya mengeluarkan air darah. David berteriak histeris, ayah David kemudian mendobrak pintu kamar mandi dan melihatnya duduk di samping lemari. David tiba-tiba menyerang ayahnya dan menusuk kakinya dengan pecahan kaca. Ed kemudian memegang David yang sedang mengamuk dan berkata kepada Pastor Gordon agar memulai pengusiran roh jahat. Mereka membawa David ke lantai bawah. Saat menuruni tangga, Ed kesulitan membawa David. David seolah-olah memegang sesuatu yang membuat dinding-dinding rumah meninggalkan bekas cakaran kuku, padahal David tidak menyentuhnya. Mereka membaringkan David di atas meja dan memeganginya. Pastor Gordon membacakan ayat-ayat pengusir roh jahat. Lorraine yang saat itu memegang tangan David mendapatkan penglihatan dan gambaran tentang sesuatu. David semakin mengamuk, Pastor Gordon kemudian menyiramkan air suci ke wajah David. Tiba-tiba lemari terbuka, piring-piring pun berterbangan hingga mengenai kepala Pastor Gordon, dan dia pun jatuh tak sadarkan diri. Suasana semakin mencekam. Ed kemudian mengambil buku dari pendeta dan membacakan ayat-ayat tersebut. Namun itu tidak menghentikan David dan membuatnya semakin mengamuk. Debbie dan Arnie yang sedang memeganginya pun terlempar. David melompat ke arah Ed hingga membuatnya terjatuh. David berkata bahwa ia akan membuat jantung Ed berhenti. Ed merasa sesak dan kesakitan. Lorraine yang mencoba menolong Ed kembali mendapatkan penglihatan tentang sesuatu hingga membuat kepalanya sakit.
Arnie berhasil memegang David dan berteriak agar roh jahat itu meninggalkan David. Sebagai gantinya, Arnie berkata kepada roh jahat itu agar mengambil dirinya. Arnie terus berkata, tinggalkan David dan ambil dirinya. David yang mengamuk mulai tenang. Sementara itu, Ed masih kesakitan dan kesulitan untuk berbicara. Lauren berteriak agar menghubungi 911. Kerasukan roh jahat yang dialami oleh David Glazel setelah berbulan-bulan memang telah berakhir. Akan tetapi, bagi Arnie Johnson itu baru permulaan. Setelah eksorsis David berakhir, Arnie menjalani hidupnya dengan penuh kesengsaraan. Dia merasa diintai dan berbagai teror memenuhi pikiran dan dunia nyatanya. Ia bahkan kerap berhalusinasi akibat gangguan iblis tersebut. Di antara halusinasi Arnie adalah ketika dia masuk ke dalam rumah untuk mengambil daging. Kemudian dia melihat kotak sereal terjatuh dengan sendirinya. Dia dikejutkan oleh seekor tikus yang keluar dari dalam kotak sereal. Dia mencoba mencarinya dan menemukan sebuah dinding yang berlubang. Dia melihat ke dalam lubang dan tidak ada apapun di sana. Namun saat dia melihat ke belakang, ada seorang wanita parubaya mencekiknya. Arnie berusaha melawan, lalu dia tersadar dan tidak melihat siapapun di sana. Halusinasi yang dialami Arnie berikutnya adalah ketika ia sedang berada di atas pohon. Memotong ranting-ranting pohon menggunakan gergaji mesin. Dia berusaha menyalakannya, akan tetapi gergaji mesin itu rusak dan mengeluarkan asap. Tanpa ada seorang yang sedang mengamatinya dari jendela rumah, Arnie yang merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya menoleh ke belakang dan tidak melihat siapapun. Tiba-tiba mesin dari alat pemotong itu menyala dan membuatnya terkejut. Gergaji mesin itu pun terjatuh dan hampir mengenai temannya. Scene beralih. Ed mulai sadarkan diri dan memanggil Lauren. Ed berkata kepada Lauren bahwa iblis itu merasuki Arnie. Namun peringatan dari Ed terlambat. Arnie telah membunuh seseorang bernama Bruno Sauls dengan sadis di depan kekasihnya sendiri. Arnie seperti kehilangan dirinya dan semakin bingung. Dalam kebingungannya, dia seolah-olah melihat Bruno berubah menjadi makhluk yang mengerikan dan menyakiti Debbie. Debbie yang melihat Arnie panik berkata apa yang sedang terjadi padanya. Arnie terjatuh dan dia melihat suasana menjadi gelap dan menakutkan. Tiba-tiba sesosok makhluk mengerikan muncul dan menyerangnya. Arnie kemudian meraih pisau lipat yang ada di dekatnya. Lauren yang menggunakan telepon rumah sakit menelpon polisi. Dia berkata bahwa akan terjadi tragedi di tempat penitipan hewan Brockville. Polisi yang baru tiba melihat Arnie sedang berjalan keluar. Arnie terus berjalan seolah-olah pikirannya kosong. Polisi kemudian memanggilnya dan membuatnya tersadar. Arnie menoleh ke polisi. Dengan tangan yang berlumuran darah, dia berkata bahwa dia telah menyakiti seseorang. Berita tentang kematian Bruno Sauls mengejutkan penduduk Brockville. Dia ditikam sebanyak 22 kali. Ini merupakan kasus pembunuhan pertama dalam 193 tahun sejarah kota itu. Scene beralih. Arnie sedang membaca ayat-ayat dari Alkitab. Hal itu dilakukan untuk memastikan keadaan Arnie apakah dia sedang kerasukan roh jahat atau sebaliknya. Namun setelah membacanya, Arnie tidak bereaksi apapun. Ed berkata saat ini Arnie tidak sedang kerasukan, namun bukan berarti sebelumnya tidak. Arnie berkata bahwa dia mengundang makhluk ini ke dalam dirinya. Arnie menambahkan bahwa apapun yang menimpa dirinya, dia pantas menerimanya. Debbie berkata bahwa dia berada di sana pada saat kejadian itu. Debbie juga menegaskan bahwa apapun yang terjadi pada hari itu bukanlah Arnie. Lauren berkata bahwa dia akan melakukan segala cara untuk membantunya. Pengacara Arnie mengatakan bahwa semua bukti mengarah kepada Arnie. Pengacara Arnie juga mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin berhadapan dengan para juri lalu mengatakan bahwa Arnie kerasukan iblis. Ed dan Lauren berkata akan membantu mencarikan jalan keluarnya dan meyakinkan para juri di persidangan bahwa itu juga ada campur tangan iblis.
Pengacara Arnie berkata bagaimana mereka akan meyakinkan satu juri, bahkan mereka tidak bisa membuat dirinya yakin. How are you going to convince a jury if you can't even convince? Ed berkata kepada pengacara Arnie agar datang ke rumahnya untuk makan malam dan memperlihatkan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. Jika perlu, dia akan memperkenalkannya dengan Annabelle. Jika mereka masih tidak bisa meyakinkannya, maka mereka akan mundur. Scene beralih. Pengacara Arnie berkata kepada majelis hakim bahwa kliennya mengaku tidak bersalah dengan alasan kerasukan iblis. Setelah sidang selesai, pengacara Arnie berkata kepada Lauren dan Ed bahwa temannya dari kejaksaan akan menaikkan tuntutannya menjadi hukuman mati. Ed dan Lauren berjanji tidak akan mengecewakan Arnie, mereka akan mengumpulkan semua bukti. Scene beralih. Ed dan Lauren kembali memutar rekaman wawancara awal kejadian yang menimpa David. Kejadian bermula saat keluarga Gladzell pindah ke rumah baru mereka. David yang sedang berbaring di atas kasur airnya merasa ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba tangannya ditarik oleh sesosok makhluk dari dalam kasur dan dia pun berteriak meminta tolong. Tarikan pun lepas dan David terjatuh. Ayah dan ibunya datang. Ed dan Lauren berada di rumah keluarga Glazel sedang melakukan penyelidikan. Debbie berkata bahwa matrasnya pecah dan kayu lantainya rusak. Ed memeriksa lantai itu dan berkata bahwa kerusakan itu bukan karena air. Lauren masuk ke ruang bawah tanah, dia menemukan sebuah tulang tengkorak binatang terbungkus kain. Lauren mengambil gambar benda itu dengan kameranya. Lauren menunjukkan gambar dan menjelaskan bahwa itu merupakan totem penyihir. Itu digunakan oleh pemuja setan dalam ritual mereka. Lauren menambahkan bahwa David dikutuk. Kemudian kutukan itu diturunkan kepada Arnie. Pastor Gordon berkata kepada mereka bahwa untuk mengetahui hal ini lebih detail, mereka harus bertemu dengan Pastor Kastner. Father Kastner? Scene beralih. Ed dan Lauren bertemu dengan Pastor Kastner lalu menunjukkan foto totem tersebut kepadanya. You've seen it before? No. Ed bertanya apa alasan pemuja setan melakukan itu. Pastor Kastner berkata tidak ada alasan yang relevan. Satu-satunya tujuan mereka adalah menciptakan kekacauan dan menjadikan keputusasaan sebagai sumber makanan mereka. Pastor Kastner mengajak mereka ke ruang bawah tanah. Dia kemudian menunjukkan seluruh hasil kerjanya selama 9 tahun mempelajari kultus murid-murid domba. Dia menceritakan kejahatan yang telah mereka lakukan dan perbuatan jahat itu memberikan mereka kekuatan. Dia mengingatkan bahwa seorang pemuja setan ahli bukanlah lawan yang bisa dianggap mudah. Scene beralih. Arnie yang sedang mengepel lantai tanpa sengaja menyenggol embernya. Saat dia akan mengambil ember itu, tiba-tiba ember tersebut bergerak seolah-olah ada yang menariknya. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Lampu di ruangan pengawas padam, seseorang duduk di atas ranjangnya. Pria itu bernyanyi dan tersenyum kepadanya. Tiba-tiba seorang wanita berlumuran darah mencekiknya dari belakang. Dia berusaha melawan, petugas keamanan datang dan mencoba memegangi Arnie. Scene beralih. Drew menelpon Ed dan berkata bahwa ia mendapat petunjuk. Detektif yang Drew hubungi sebelumnya ingin bertemu dengan mereka. Detektif menceritakan sebuah kasus tentang orang hilang yang bernama Katie Lincoln dan Jessica Lewis. Mereka hilang sekitar 4 bulan yang lalu. Mayat Katie kemudian ditemukan dengan tikaman 22 kali. Ia juga menambahkan bahwa mereka masih belum menemukan Jessica. Ia memperlihatkan sebuah foto yang sama persis dengan foto totem milik penyihir.
Ed berkata bahwa jika cara kerja totem ini sama dengan yang ada di Brockville, bisa saja Jessica dalam keadaan kerasukan. Lauren mengatakan agar mereka bekerja sama dalam memecahkan kasus ini. Lauren berkata bahwa dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh polisi. Detektif tersebut mengambil beberapa buah pisau dan mengatakan agar Lauren menebak mana pisau yang digunakan untuk membunuh Katie. I'll take you out there, but first I want to see what she science your attraction. If she is what you say she is, then this shouldn't be a problem. Di saat Ed dan detektif berdebat, Lauren langsung menunjuk sebuah pisau yang digunakan untuk membunuh Katie. Mereka bertiga langsung berangkat ke lokasi temuan mayat Katie. You missed a turn. Mereka bertiga tiba di lokasi. Lauren kemudian menggunakan kemampuan penglihatannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia melihat Katie dan Jessica sedang bermain di hutan. Dia juga melihat dan berperilaku sebagai Jessica. Lauren kemudian memperagakan gerakan menusuk Katie. Help me put it on. Sure. Lauren kemudian berlari menyusuri hutan dan dia tiba di sebuah tebing. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kaki Lauren. Ed dengan cepat menyelamatkan Lauren dan menarik tangannya. She's down there. Detektif berkata bahwa mereka menemukan mayat, akan tetapi perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut mengenai ini. Scene beralih. Arnie berada dalam ruangan tahanan. Pendeta Newman memberikan air suci kepada Arnie. Arnie membuat lingkaran dengan air suci lalu dia duduk di tengah-tengah dan berdoa. Sementara itu, Lauren dan Ed sedang berdiskusi bagaimana cara mematahkan kutukan yang menimpa Arnie. Lauren berkata bahwa ia mendapat penglihatan dan merasa terhubung dengan pelakunya. Hal itu ia dapatkan saat memegang tangan David ketika menolongnya. Ed dan Lauren tiba di rumah duka Palmieri. Mereka mencari mayat Jessica agar Lauren bisa mencari petunjuk. Lauren memegang tangan Jessica dan merasa ada suatu hubungan. Lauren berada di dimensi lain. Dia melihat altar, lilin hitam berjumlah 12 dalam sebuah lingkaran. Ada seorang wanita dan saat ini Lauren menjadi wanita tersebut. Wanita itu sedang melakukan penyelesaian kutukan untuk membuat Arnie bunuh diri. Lauren mencoba menghentikannya. Mantra kutukan untuk sementara berhasil digagalkan. Lauren saat ini sedang berhadapan dengan wanita penyihir. Sementara itu, Ed sedang berhadapan dengan mayat hidup. Ed berteriak kepada Lauren agar memutuskan hubungan. You need to come back. You need to break the connection. Lauren tersadar dan diselamatkan oleh Ed tepat saat mayat hidup itu ingin menyerang Lauren. Sin beralih. Drew menjelaskan temuannya tentang mantra kutukan. Mereka berusaha mencari petunjuk tentang keberadaan altar penyihir tersebut. Tiba-tiba Ed terjatuh tak sadarkan diri. Kemudian Ed bangun dan memanggil Lauren. Dia melihat pintu rumah yang rusak seperti didobrak. Tepat di sana ada kalung yang biasa dipakai oleh Lauren terjatuh. Tanpa diduga, wanita penyihir telah berada di sana. Ed bertanya tentang keberadaan Lauren. Wanita penyihir berkata kepada Ed agar jangan khawatir dan jangan menyerah karena dia sudah dekat. Penyihir itu pun menghilang. You're so close. Scene
Mayat hidup mencoba menyerang Ed. Ed membacakan ayat-ayat pengusir roh jahat. Saat Ed akan menusuknya, Drew menahan tangan Ed. Ed tersadar dan melihat bahwa yang ada di hadapannya adalah Lauren. Ternyata Ed sedang berada dalam kendali wanita penyihir. Ed kemudian mencari sesuatu yang berhubungan dengan wanita penyihir. Lauren bertanya tentang sebuah bunga. When did these get here? Drew berkata bahwa bunga itu datang kemarin. Drew juga menambahkan bahwa bunga itu masih segar saat sampai ke sini. Ed mengambil bunga itu, dia melihat ke dalam vas bunga dan terkejut. Vas bunga itu terjatuh dan ternyata di dalamnya ada totem penyihir. Scene beralih. Drew dan Ed sedang memetakan permasalahan yang mereka hadapi. Mereka mencoba mencari petunjuk tentang keberadaan wanita penyihir, dan Ed merasa seperti mengetahui keberadaan wanita penyihir tersebut. Sementara itu, Lauren pergi menemui Pastor Kastner dan meminta bantuan untuk menerjemahkan isi sebagian buku. Pastor menunjukkan sebuah album foto. Di sana ada foto anaknya. Dia mulai menceritakan masa lalunya. Lauren akhirnya mengetahui sebuah kebenaran bahwa putri dari Pastor Kastner merupakan pelakunya. Pastor Kastner ternyata selama ini mencoba melindungi putrinya. Pastor Kastner kemudian berkata bahwa di bawah rumah ini terdapat sebuah lorong dan altarnya ada di sana. Menghancurkan altarnya adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan kutukannya. Lauren kemudian bersembunyi dan pergi ke lorong bawah tanah. Pastor Kastner dibunuh oleh putrinya sendiri yang merupakan seorang penyihir. Di saat yang sama, Lauren mendapatkan penglihatan tentang kejadian itu. Lauren akhirnya menemukan altar persembahan milik penyihir. Dia mencoba menghancurkannya, akan tetapi dia mendapatkan penglihatan bahwa penyihir itu datang untuknya. Ed mendengar suara Lauren yang meminta tolong. Lauren menahan tangan penyihir yang memegang pisau. Lauren kemudian memukul kepala penyihir dengan batu. Dia pun berlari menyelamatkan diri. Ed berhasil masuk ke lorong bawah tanah. Ed melihat Lauren berlari ke arahnya dan ternyata itu bukanlah Lauren melainkan wanita penyihir. Wanita penyihir itu kemudian melakukan upacara persembahan di altarnya. Ed yang sudah berada dalam pengaruh penyihir mencoba membunuh Lauren. Sementara itu di rumah sakit penjara, Arnie mulai kerasukan dan mengamuk. Semua jendela dan lampu yang ada di ruangan itu meledak dan pecah. Pastor Newman membacakan ayat-ayat pengusir roh jahat. Arnie yang kerasukan melayang di udara. Debbie mencoba menghentikan Arnie yang akan melakukan bunuh diri. Sementara itu, Ed mencoba melawan pengaruh jahat penyihir. Ed yang kemudian sadar lalu dia menghancurkan altar persembahan milik penyihir. Arnie akhirnya lepas dari pengaruh roh jahat. Penyihir tersebut mendapatkan balasannya. Dia yang menjanjikan jiwa untuk iblis dan tidak bisa mewujudkannya, maka iblis akan mengambil nyawanya. Karena iblis tidak bisa kembali ke neraka tanpa sebuah jiwa. Scene beralih.
Arnie yang berada di persidangan mendengarkan hasil putusan hukumnya. Arnie divonis bersalah atas tuduhan pembunuhan dan dipenjara selama 5 tahun. Ia menikahi Debbie di dalam penjara dan film pun tamat. Nah sahabat, demikian alur cerita film The Conjuring The Devil Made Me Do It. Dari film tersebut, ada pesan tersirat yang dapat diambil. Di antaranya, bersekutu dan menjual jiwa kepada iblis untuk mendapatkan kekuatan bukanlah sesuatu yang benar. Apalagi mencari kekayaan dengan menjual jiwa kepada iblis. Perbuatan tersebut hanya akan memberikan kerugian kepada diri sendiri. Bahkan dampak dari perbuatan tersebut akan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Maka dari itu, sangat penting bagi seseorang agar meningkatkan keimanan dan keyakinannya kepada Tuhan dan selalu berdoa agar terhindar dari perbuatan tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya.